Jumpa lagi dengan Noto Koko. Kali ini mampir di tempatnya Mas Ferry. Ada beberapa stok, itu kijang full ori, pickup ya, surat-surat tembus, platnya asli Jogja. Dan kali ini kita akan review ini, kijang super versi Montana. Ini adalah karoseri lokal, namun ya beda-beda tipis dengan karoseri Hobart. Kali ini kita akan lihat mobil ini ori spek dengan kondisi siap pakai dan siap dibawa luar kota. Platnya AA Magelang, asli Jawa Tengah. Bannya masih cukup tebal. Kalau pengen tahu detail, simak video ini, jangan sampai di skip. Sekali nanti akan saya sampaikan harga sama model dari Montana. Bicara karoseri kijang itu ada Montana, ada Hobart, ada Rover, kemudian banyak macam itemnya untuk karoseri dari kijang ini. Ini salah satunya adalah Montana. Stikernya kita katakan jujur apa adanya, bahwa yang di pintu sampai ke belakang itu stikernya masih asli, cuman yang depan ini kita kasih tambahan pemanis biar menyatu dengan stiker yang di bagian belakang. Kalau yang depan kanan, yang bagian kanan masih orinya ya, orinya seperti ini. Jadi warnanya kelihatan beda, tapi aslinya mirip yang kayak depan tadi. Bicara Montana ini, dari depan grillnya beda ya. Grill untuk depan, model lampunya masih sama kayak kijang super. Terus bumpernya ini mirip One Piece, model model bumper model One Piece, tapi yang di bawah itu kayak ada spoilernya. Terus ini body masih kaleng breng. Terus ada tulisan short body, berarti body yang pendek, karena versi yang di Montana itu belakang tetap pendek. Tapi ini stiker masih asli yang bagian kanan, dari depan sampai bagian belakang ya. Ini mobil interiornya juga ori. Ini dijual dengan harga 45 juta nego. Ban depan belakang itu masih sekitar 70-80%. Terus bagian belakang sini, nih, bawah tulisan Montana. Ini kayak apa ya? Arus angin. Namanya airflow kalau nggak salah istilahnya. Dan ini adalah bodinya juga kaleng. Bodi kaleng, memang bodi kalengnya karoseri itu terlihat lebih tebal, tapi ini masih kaleng, bukan dempul. Ya. Nih. Bodinya masih kaleng. Terus kita lihat bagian yang kiri. Yang kiri beda ya stikernya. Tapi kalau ketika dari pintu depan sampai ke bagian belakang, itu stikernya masih aslinya. Body breng. Terus yang sini atas tempat tangki itu sama ya modelnya. Nggak tahu kenapa kok waktu Montana bikin ini ada tambahan seperti itu, maksudnya seperti apa. Barangkali dari teman-teman ada yang pernah di Montana, sampaikan nanti di kolom komentar biar teman-teman atau kita semuanya tahu. Atas ini kondisi atap
teman-teman bisa lihat sendiri. Kita ke interior. Door trim, tentu saja orinya seperti ini. Dashboard masih standar bawaannya, warnanya coklat. AC, ada AC dingin tapi nggak double blower ya, cuman satu single dari depan aja. Terus tuasnya, tuas model super, masih ada tekukannya. Kalau yang arah ke grand, tongkatnya lurus ya. Ini tahun 92, mungkin yang lurus itu tahun 93. Terus joknya seperti ini, asli bawaan dari Montana. Ini jok belakang juga kayak gini. Lantai, karpet lantai juga nih, dilihat bagus ya, bersih ya. Nih, aslinya ini masih kaleng ini. Pintunya juga masih enak. Ini bagian baris kedua. Ini door trimnya. Warnanya juga senada dengan warna joknya. Karpetnya double ya, jadi aman. Utuh. Enggak ada ngeder. Terus ini model casing dari Apple dibuat lampu. Oke. Bagian belakang ini ada tulisannya Duta Motor, stiker dari zaman dulu, terus tambahan dari emblem Montana. Bagian belakang kayak gini ya. Terus untuk jok, karena shot bentuknya seperti ini. Kalau yang Hobart itu mungkin posisinya bisa flat dengan apa namanya, door trim. Tapi kalau yang Montana ini sama kayak Kijang Super yang lain, kayak Nusa Dua dan lain sebagainya, itu hampir sama, cuman beda di model luar. Tapi kalau dalam sama. Karpetnya masih asli, warnanya seperti ini. Terus bagian belakang, ini bumper Montana itu seperti ini ya. Ini pajaknya hidup. Harganya 45 juta nego. Kita lihat ruang mesinnya sekalian. Lihat ruang mesinnya. Ini cupnya. Breng. Bentar. Kita cek. Wah, mesin kering dan enggak ada rembes. Aman. Ya. Terus kita coba untuk nyalakan. Untuk cup ini masih breng ya, dan enggak ada bekas ngeder. Utuh. Apron ini juga utuh. Kita coba nyalakan. Ini karena versi super jadi enggak ada. Mesin enggak ada yang aneh-aneh. Terus ini AC. Kita lihat ruang mesin. Ini mesinnya ya. Kering.
Gak ada suara yang aneh-aneh. AC juga jalan. Nih. Masih keluar airnya karena ini barusan dikeluarkan. Ya. Harga 45 juta nego, monggo. Teman-teman mau cek dulu kondisinya seperti apa. Kalau minat nanti langsung hubungi nomor telepon di deskripsi. Tahun 92 pajaknya hidup. Cuman mungkin ini rada mepet karena tahun karena bulan Juli. Dalamannya utuh ya, bersih. Bannya juga tebal. Oke, demikian dari Otokoko. Terima kasih. Sampai jumpa di Otokoko berikutnya. Minat langsung hubungi nomor telepon. Kita cek unit di lokasi dan nanti langsung nego. Silakan bawa pulang. Terima kasih. Bye bye.